Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dodi DMC Racing. Sebelum next ke videonya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah nonton video saya. Semoga kalian sehat selalu dan baik-baik saja. Oke, sahabat otomotif, dan mungkin di video kali ini ataupun konten kali ini dia ada motor, modifikasi motor Wape 125. Tentunya ini sudah dimodifikasi pakai ban besar nih, kayak Komorod. Komorod style. Untuk ownernya sendiri ini itu ada di sana. Nah, ini dia ownernya. Gimana dia ownernya ini, Bang? Sehat? Alhamdulillah. Modif. Kira-kira saya boleh nggak review tanya-tanya motor seputar spek atau spare part yang dipakai? Boleh. Oke, guys, kita langsung ke sana sama ownernya. Oke, guys, dan kita sekarang akan review tampilan si Wape 125 ini. Oke, ini untuk bagian depan batok masih standar ya? Standar itu. Oh, batok masih menggunakan standar ya? Standar bawaan motor gitu. Standar bawaannya. Berarti cover semua ini standar bawaan. Standar bawaan, cuma agak di custom aja. Di custom aja. Oke. Lanjut lagi nih tabung hawa. Tabung hawa ini beda nih, kayak Jupiter. Ini modifikasi itu mah. Oh, modifikasi ya? Iya. Berarti custom. Lanjut lagi ke bagian karbu nih. Karbu menggunakan apa? Keihin. Karbu menggunakan Keihin ukuran 28. Dan ini strippingnya udah custom, bukan custom. Beli di online, beli online shop. Online shop ya. Oke, guys, kita langsung lanjut lagi ke bagian shock belakang. Ini make mereknya apa? WP Suspension. Untuk ukurannya sendiri nih 340. 340 ya? Iya. Untuk bagian gear nih. Gear menggunakan TDR. TDR ukurannya seberapa ukuran? TDR 36 belakang, 14 depan. Berarti gear belakang menggunakan TDR ukurannya 36, yang depan ukuran seberapa? 14. 14. Oke, lanjut lagi ke bagian pelek nih, pelek. Pelek menggunakan Yoshimura untuk ukurannya 160. Oh, Yoshimura. Iya. Untuk ban? Ban menggunakan Primax. Primax ukuran 90/80. 90/80. Lanjut lagi ke bagian knalpot A. Knalpot ini? Knalpot menggunakan RCB. RCB ori atau apa ya, Kak? KW. KW. Di online shop banyak ya? Iya. Untuk bagian blok kopling. Blok kopling menggunakan SND. Blok kopling SND ya? Iya. Oke, guys, untuk bagian spek mesin ini seberapa cc? 130. 130. Untuk pistonnya sendiri ini ukuran berapa? 53,5. 53,5. Terus bagian cop head atau clap? Menggunakan 2522. Berarti Honda Beat ya? Iya. Untuk merek pistonnya sendiri ini merek dari apa? PIM. Oh, PIM ya. Oke, guys, mungkin nggak ada lagi nih sih yang di review, cuman gini-gini aja tampilannya. Piringan cakram nih menggunakan apa? AND. AND ya? Yeah. Kirain VND. Oh, AND ini ukurannya sih kalau bisa mah agak yang 330 mili ya, yang lebih besar. Cuman ini mah kecil, ntar paling si ownernya atau si AA-nya beli katanya yang lebih agak gede gitu. Belum sempat beli. Oke, guys, mungkin di video kali ini saya review Supra Wape ini cukup sampai di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian
yang sudah nonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Dodi DMC Racing Media. Ownernya langsung ke sana habis di review. Oke, terima kasih ya. Iya. Review motornya. Namanya siapa lupa lagi? Dian Pratama. Dian Pratama. Kirain Bang F. Oke, sobat otomotif. Salam otomotif.